Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Rikrik Indri. Nah, di video kali ini aku bakalan nge-review serumnya Scarlett yang terbaru. Kalau kalian penasaran gimana serumnya di wajah aku, just keep on watching. Oke, guys, seperti yang kalian tahu, kalau misalkan kalian mantengin sosial medianya ataupun Instagramnya Scarlett Whitening, jadi dia itu mengeluarkan serum terbarunya, yaitu serum Glowtening. Ini dia untuk produknya, jadi kayak gini untuk packaging luarnya. Nah, seperti biasa di packaging luarnya dia itu ada nama serumnya di sini. Terus udah gitu di belakangnya juga ada ingredients-nya. Kalian bisa lihat. Terus di sini ini tuh ada barcode badan pomnya. Udah gitu untuk packaging dalamnya kayak gini. Ini dia untuk packaging dalamnya. Jadi sebenarnya tuh hampir sama serum Scarlett lainnya untuk packagingnya. Ini terbuat dari kaca. Nah, untuk wanginya menurut aku kayak apa ya, wangi-wangi yang gak begitu menyengat, terus kayak ada sensasi coolingnya gitu kalau misalkan di tangan. Untuk manfaat Glowtening Serum ini, yang pertama membantu mencerahkan kulit wajah, yang kedua membantu membuat kulit lebih glowing, yang ketiga membantu memudarkan bekas jerawat, yang keempat membantu kulit jauh lebih sehat, yang kelima menyamarkan garis-garis halus dan flek hitam pada wajah, yang terakhir menenangkan dan memperbaiki skin barrier kalian. Nah, Glowtening Serum ini juga bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Terus si Glowtening Serum ini juga aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Oke, guys, jadi aku udah pakai Glowtening Serum ini sekitar kurang lebih 2 minggu dan hasil yang aku rasakan, kulit wajah aku jauh lebih cerah, terus lebih kenyal, dan permukaan kulit aku tuh jauh lebih baik. Nah, kalian perlu tahu juga, jadi si Glowtening Serum ini dia itu mengandung tranexamic acid yang berfungsi untuk meredakan peradangan kulit, melindungi kulit dari UVA, dan meratakan warna kulit. Kemudian dia juga mengandung niacinamide yang berfungsi untuk melembabkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan mengendalikan produksi minyak di wajah. Dia juga mengandung geranium oil yang fungsinya untuk menyamarkan garis halus pada wajah, serta mengencangkan kulit dan menghambat penuaan dini. Kemudian dia juga mengandung allantoin yang kaya akan antioksidan sehingga mampu merangsang pertumbuhan kolagen pada kulit. Jadi memang bahan-bahan yang terkandung di dalam Glowtening Serum ini benar-benar bagus, sehingga hasil yang aku rasain juga benar-benar cocok banget. Jadi garis-garis halus aku juga ini tuh kayak memudar gitu loh, guys. Kalian tahu juga, jadi Glowtening Serum ini bisa digunakan bersamaan dengan rangkaian Brightly Series ataupun juga Acne Series. Nah, manfaat penggunaan Brightly Series dengan serum Glowtening ini dapat memaksimalkan untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah, glowing, dan sehat. Selain itu, dapat membantu lebih maksimal dalam memudarkan bekas jerawat ataupun noda hitam.
Nah, untuk kalian yang memakai acne series, kalian juga bisa mengkombinasikan serum acne Scarlet Whitening dengan Glow Toning Serum ini. Jadi, manfaat penggunaan acne series dan serum Glow Toning ini dapat membantu menyembuhkan dan mengatasi peradangan jerawat, bisa juga membantu mencerahkan kulit dan memudarkan bekas jerawat ataupun noda hitam. Jadi karena aku itu pakai face care Scarlet Whitening yang rangkaian Brightly series, jadi biasanya sebelum pakai Glow Toning Serumnya aku pakai yang Brightly Ever After Serum dulu. Sama gitu pakainya. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya tadi sebelum aku pakai Glow Toning Serum, kayak wajah aku tuh kayak biasa aja gitu kan ya. Nah, setelah pakai si Glow Toning Serum, kalian bisa lihat wajah aku tuh kayak lebih glowing gitu efeknya pas setelah pakai ini. Pokoknya aku suka banget sama si Glow Toning Serum ini karena memang dia itu bekerja banget di kulit aku. Kulit aku tuh jauh lebih baik dari sebelum aku pakai si Glow Toning Serum ini. Pokoknya dua combo si serum Scarlet ini benar-benar cocok banget di kulit aku. Jadinya aku juga bakalan pakai terus dua serum dari Scarlet ini. Nah, apalagi si Glow Toning Serum ini juga sudah terdaftar di Badan POM. Terus dia juga no animal tested, jadi udah pasti aman banget. Dan isinya itu 15 mili. Ini harganya affordable, Rp75.000 aja kalian udah bisa dapetin manfaat yang bagus dari Glow Toning Serum ini. Kalian juga bisa order melalui line, yaitu @scarlet_whitening, atau kalian juga bisa beli di Shopee Mallnya, yaitu Scarlet Whitening Official Shop, atau juga bisa melalui WhatsApp, yaitu di 0877 0035 3000. Pokoknya nanti semuanya bakalan aku tulis juga di description box. Jadi pastiin juga kalian cek di sana. So ya, segitu dulu aja untuk review kali ini. Semoga bisa menambah referensi skincare kalian. So, thanks so much buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. And I'll see you on my next video. Bye.